akan membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Switch, yang kedua ada 109 Marukyu, dan yang terakhir ada Hikokiguma yang artinya jejak awan pesawat. Seru banget. Oke, jadi sekarang kita mau ngapain, Olali? Sekarang kita mau main game. Oh iya, apa tuh? Game-nya adalah ular tangga. Nah, tangga. Ular tangga. Jadi kan itu kan main rumah-rumahan dan ular-ularan gitu kan. Nanti yang kena harus di dare. Aku mau dong jadi itunya. Lagunya boleh. Ah, lu cari aman aja lu. Iya. Kan harus yang ini biar bagus. Lagunya. Lagunya lu gowo. Iya, boleh. Bang Lechen ma ini. Apa dong? Apa? Lagu TikTok. Berarti yang jadi rumah aku sama Jesse. Boleh. Apa? Ya sama-sama. Ya udah aku tengah. Oh iya, ada yang tinggi. Terus lewat mana? Lewat berarti, mana? Berarti aku mau jadi pot di depan rumah. Aku jadi bager. Siapa yang bager? Gak ada. Lu jadi kepala. Oke, Viani jadi kepalanya ya. Oke. Oh biasanya kepala sih gak bakal kena berarti, sih. Iya. Tapi aku lama-lama aja. Kita kena yang cerio ya. Iya boleh, boleh. Lagunya Lugowo. Enggak, lagunya bukan Lugowo ya. Oke. Di sini gak ada Raisa ya? Berarti Indira. Kita nyanyi ya. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dia yang lezat. Cijeslin. Kita, masa kita 2 tahun tau. Iya ya. Cijeslin. Parah banget Indira. Wah, kamarnya lagi. Dia berhenti di sini. Cijeslin. Ayo, mau di dare apa? Truth or dare? Coba Cijeslin pakai baju ini ke P1. Gua enggak malu sih jujur. Gua enggak malu. Makan di P2. Boleh, boleh. Gak apa sih. Coba apa sih di dare apa? Dare or dare? Joget di bawah sini. Enggak boleh. Oh, ini aja Cijeslin suruh Ohayo. Oh iya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ohayo. Harus yang lucu ya. Yang gemoy. Harus yang kawaii banget. Konnichiwa. Ayo, sumi. Aduh, capek banget. Ayo, tolong dikasih ini ya. Dikasih support ya. Zoom. 5, 6, 7, 8. Ohayo. Konnichiwa. Ayo, sumi. Lucu banget ya, Cici Jasmin umur berapa sih? Moshi. Aku mau 15 tahun. Moshi? Aku mau 15 tahun lagi. Moshi. Moshi, ayo lagi yuk. Iya, lagi. Lagi. Enggak, gue gak mau ikut lagi. Rumahnya gantian gak sih biar adil? Ya boleh deh. Ya udah deh. Balik. Sayang ide. Gue aja, gue aku aja. Ayo. 5, 6, 7, 8. Aduh, kecil banget rumahnya. Aduh, kok rumahnya kecil banget ya. Bukan kepala, berjalan-jalan selalu ya kemari. Umpan yang besar itulah ya. Inilah dia yang terbang. Cebion. Misalnya gimana? Kamu nih pembuli, terus aku tuh anak di kelas yang terbully, terus kamu minta beli es jeruk. Es jeruk. Ya, kayak gini, kamu tahu enggak kesalahan kamu hari ini apa? Oke, gitu. Oke. Enggak boleh. Diajarin. Langsung pipi kamu enggak boleh kelihatan. Gak boleh gitu, gak harus boleh. jahat. Ngomongnya ke siapa? Ke Cijeslin nih, ngomongnya ke Cijeslin. Iya, anggap aja aku jahat banget. Dibisikin ya? Tunggu ceritanya lagi kepanasan. Zoom ya, muka Cevio. Oh, Cing Gracia direktornya waktu itu ya? Iya betul, saya sutradara ya. Aduh, panas banget ya. Kayak ini tuh kayak gak bisa banget sih, gimana ya? Pio nih ngomong gue dong, gue gak pernah ngomong gue. Dia ngomong gue.
Jesslyn. Lu tahu gak kesalahan lu tuh apa? Gara-gara lo ya, lo kita semua di sini setrap. Kita semua di sini setrap, tahu? Di setrap gara-gara lo. Terus? Jadi cepetan sana, ini kan kita kepanasan nih, abis di setrap tuh cepetan beli es jeruk. Beli es jeruk sana. Gak bakal lama ya? Iya. Dasar pendek. Kondisi Abi. Beneran skrip Kristi yang waktu beli es jeruk. Oh kirain iya, mau bilang iya. Tapi itu beneran si Jesslyn pendek. Gue lainnya aja. Gak ya guys, kita di sini gak ada body swimming ya guys. Yeah. Tapi ada body swimming. Karena kita lagi pertama yang bukan berenang. Iya, yeah, betul. Yeah, yeah, yeah. Okay. Cijes. Cuma tadi Tamara, gue suruh Tamara aja tuh yang dijahatin. Lanjut, Apela. Udah jago kan? Udah hati ya. Ya udah gimana kalau kita rame-rame yang beli es jeruk gitu ya. Iya, kalau dia mau beli es jeruk, ya kita panggil teman-teman. Iya. Teman-teman, teman-teman. Teman-teman. Teman-teman beli es jeruk. Iya. Hari ini Kak Siska udah lucu banget. Ya, keduluan lagi. Keduluan. Nil, tapi bukannya lo kemarin chat gue ya, Nil? Chat apa? Kayak kak, gue pengen banget nih MC besok ada satu beat. Nah hari ini kita mau ngapain nih, Yel? Hari ini kita mau bincang-bincang tentang kayak barang berharga apa sih yang waktu kecil kalian punya. Oh ada. Waduh. Apa tuh? Aku deh ya, boleh ya? Tuh, kak, tuh langsung. Aku raket sih, raket bulu tangkis. Bukan raket nyamuk. Atlet nih. Iya karena kan yang di Istora kan lagi pertandingan kan. Semangat ya. Semangat Indonesia. Semangat. Horas. Oke. Lanjut. Oke boleh Kak Gebi. Lu ada gak? Kak Gebi. Iya. Kak Gebi mungkin lupa ya. Aku ada. Gue belum kepikiran soalnya. Aku juga belum kepikiran. Ayo Kelly. Aku udah sih. Apa tuh Kelly? Aku bantal guling. Soalnya tuh aku gitu deh. Gimana nah, gitu deh. Banyak emang ini karena emang apa kayak empuk gitu. Oh, lookable ya. Iya dong kan bantal. Kalau yang enggak empuk batu. Iya. Lucu. Lucu. Kenapa emang bantal gulingnya kayak ada histori apa gitu? Karena aku suka banget. Oh suka. Oh, satu gambarnya. Pokoknya ada apa kayak aroma. Ini barang oh, kecil loh. Kan ada Hello Kitty. Suka gitu. Gitu. Oh iya. Bukan manusia. Terus aku enggak bolehin banyak orang nyetok. Oh. Aku aja. Eksklusif. Oh. Aku, ya, aku juga punya tahu bantal. Tapi berbentuk orang enggak guling. Gede banget, dia tapi memorinya masa gede gue mungkin ya, bukan masa kecil. Oh, aku yeah. Punya guling bentuknya earth. Oh. Tingginya bener-bener se-earth. Gue takut. Bulet dong kan? Apa? Bulet dong. Apanya? Earth. Itu bumi. Oh, bumi. Ya. Iya sih ya kan earth. Oh iya, iya, iya. Oke. Oh masa kecil lagi apa aku, nih? Masa kecil? Oh iya masa kecil. Aku punya... apa ya masa kecil? Anting kali ya. Yang kenapa biasanya iya, anting yang biasanya aku sering pakai setiap teater juga pakai, iya, cuman hilang. Sama kok aku juga hilang kalung aku, gelang aku hilang. Aku juga cincin aku hilang. Siapa yang ambil? Lulu, lu bener-bener ya? Lulu. Ya Allah. Jangan kalau nemu jangan digadein ya. Iya. Gadoin aja. Ya. Cemilan kali. Nil, oh Nil lah, oh Nil. Aku, aku punya satu aja nih, gak usah banyak-banyak. Oh iya, ini satu. Banyak ya, Nil. Ini loh, sepatu roda tapi yang cuma dua roda. Iya, iya. Siapa yang pernah banget loh. Iya kan? Suka dipakai ke mall gak? Iya. Sekolah gak sih? Enggak, sayang dong. Mau nanya dong, kan aku gak punya tuh dulu sepatu roda kayak gitu. Tapi aku kalau misalnya ke mall tuh suka lihat orang kayak dia jalan biasa tiba-tiba ser gitu kan. Nah, lu biasanya...
Lo biasanya pas di mall tuh motivasinya apa? Kira-kira kayaknya ini saatnya gue mengeluarkan sepatu roda gue gitu. Iya loh. Ini saatnya gue melucu gitu. Bisa terus gue nggak nyala nggak lampunya. Nyala. Warna merah, hijau, biru. Iya. Kalau misalnya jalan gini seru. Iya. Terus ada warnanya seru. Yeah. Pernah kejengkang gak? Pernah kejengkang gak? Gue pernah. Kok pada bisa yang dua sih? Gue empat. Ya, Cek. Cupu. Kak Gedi. Kak Gedi, masa kita belum ada yang dua. Belum ada ya? Iya. Kita udah ketua gak sih? Oh, biasanya kalau Kak Gedi sama Kak Sista ini ya? Edrang. Edrang dong, gue aja gak pernah naik itu. Emang gak pernah? Gak pernah. Sama. Lu tau gak Edrang, Sisi? Tahu gue. Yang mana? Yang tinggi itu kan? Iya. Yeah. Ini coba Kelly tahu kan? Kelly tahu enggak? Ayo. Amanda pasti tahu. Itu transportasi umum dulu. Biar aja langkah lebih jauh gitu kan. Benar. Kelihatan lebih tinggi loh pakai itu. Eh, enggak tahu. Oh, baru dengar. Oh, baru dengar. Wow. Bedanya udah tahu yang tayang. Bedanya udah tahu sama Siska, jangan sama gue. Ya, 4 tahun. Oh, iya kalau okay. Tes. Iya tuh kalau sama Kak Gibi beda berapa tahun? Enggak usah. Berapa ya? Iya, masa muda itu memang berkesan ya buat hidup. Berkesan banget. Oh, sangat berkesan memang. Terkadang memang ada barang-barang yang sangat berharga untuk hidup kita dan mengangkat memori itu semua. Seperti lagu terakhir dari kami, Ana Corona Sneakers, Sneakers waktu itu. Ada yang semangat.